Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Health Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, seperti yang kita sudah sedia maklum, bahawa satu lagi tumpuan bagi seluruh mata rakyat Malaysia adalah bagi pilihan raya kecil DUN Mahkota yang diadakan pada 28 September. Susulan pilihan raya kecil DUN Mahkota ini yang diadakan, tak sangka rupanya ada satu berita mengejutkan. Bagi saya pasti mendukacitakan seluruh kepimpinan Barisan Nasional UMNO termasuk Presiden UMNO sendiri Ahmad Zahid Hamidi. Dan sudah pasti yang paling menerima kesan dukacita ini adalah bagi calon BN pada PRK DUN Mahkota. Ini kerana satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh September 10. Bapa calon BN PRK Mahkota meninggal dunia. Calon Barisan Nasional bagi PRK DUN Mahkota Syed Husin Syed Abdullah kehilangan bapanya Syed Abdullah Syed Abdul Hamid yang meninggal dunia. Hari ini bertarikh 10 September. Perkara itu dikongsikan menerusi hantaran di laman Facebook UMNO Johor Official. Dukacita dimaklumkan, ayahanda kepada Syed Husin telah diberitakan pergi meninggalkan kita semua. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ayahanda beliau. Semoga Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Salam takziah buat saudara Syed Husin sekeluarga. Semoga tabah dan cekal menghadapi. Pada Ahad lepas, media melaporkan Syed Abdullah, 67, menerima rawatan di Hospital Enceh Besar, Hajah Kalsom. SPR menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya DUN Mahkota pada 28 September, manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing pada 14 dan 24 September. Dalam pada itu, saudara-saudara, satu perkongsian daripada sinar harian bertarikh 8 September berkaitan dengan PRK DUN Mahkota. PN dalam satu keputusan yang tergempar, PN tangguh tarikh pengumuman calon. Nah, menjadi persoalan, adakah mereka tangguh? Nah, kalau nak cakap mereka tarik diri, rasanya itu jauh sekali. Tapi mungkin ada juga membuat pertanyaan, adakah PN tarik diri? Nah, ini jawabannya adalah PN tangguh tarikh pengumuman calon. Perikatan Nasional akan menangguhkan pengumuman calon bagi PRK DUN Mahkota yang sepatutnya diadakan pada Isnin. Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Shahrudin Jamal berkata, penangguhan itu dilakukan disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan selain berkaitan dengan pengurusan parti. Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen anda? Menurut anda, siapa yang akan menang bagi PRK DUN Mahkota? Silakan komen di bawah. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu pemergian yang bagi saya pasti mengejutkan kepimpinan politik seluruh Malaysia. Tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Baru-baru ini kita digemparkan dengan pemergian Raja Petra Kamarudin ataupun lebih dikenali sebagai RPK, blogger yang sering menarik perhatian ramai, menarik perhatian ahli politik, menarik perhatian netizen seluruh rakyat Malaysia juga. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, dua hari sebelum pemergian Raja Petra, ini adalah satu video yang dimuat naik oleh RPK yang bagi saya menjadi detik-detik terakhir Allahyarham, yang bagi saya juga pasti menarik perhatian kepimpinan politik. Satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 10 September. Video terakhir Raja Petra menjadi tumpuan.
Nah, saudara-saudara, apakah isi kandungan di dalam video terakhir Raja Petra? Video terakhir penulis blog sensasi Raja Petra Kamarudin yang dimuat naik 2 hari sebelum beliau meninggal menjadi tumpuan pengguna media sosial. Dalam hantaran di akun Facebook Malaysia Today, Allahyarham mengupas titah yang di Pertuan Agong tentang penarikan balik darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan daripada penerima yang terbabit jenayah, mencemarkan nama negara atau dihukum mahkamah. Video tersebut meraih 85,000 tontonan sejak berita pemergiannya. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim ada bertitah berkaitan dengan penarikan balik darjah kebesaran bagi mana-mana pemimpin yang telah menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sekiranya mereka terlibat dengan jenayah. Ruangan komen dibanjiri dengan ucapan takziah orang ramai. Dalam kupasan terakhir itu, Raja Petra berkata, tindakan menarik balik gelaran yang dikurniakan adalah wajar dilaksanakan kerana mereka yang melakukan jenayah dan menerima hukuman tidak layak memiliki gelaran terbabit. Kalau di penjara, eloklah gelaran itu ditarik balik. Sebab awak diberi gelaran atau dianugerahkan dengan apa sahaja anugerah kerana jasa kepada negara dan bangsa. Tetapi apabila awak dah lakukan jenayah yang boleh dikatakan malu bagi status orang bergelar, awak tidak layak untuk diberi gelaran, katanya. Raja Petra meninggal dunia di UK pada usia 74 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengendali laman web Malaysia Today itu. Anwar turut berduka dengan berita sedih itu, mendoakan roh Allahyarham diberikan keampunan oleh Allah dan keluarganya, diberi ketabahan serta tahap kecekalan yang tinggi. Ahli kerabat diraja Selangor itu meninggal dunia disebabkan jangkitan dalam darah yang merebak ke paru-paru dan hati. Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda?